Dato Sri Yang Dipetua, pengguguran Seksyen 88A tidak dapat dinafikan mengecewakan banyak pihak. Walau bagaimanapun, kita juga dapati bahawa pada keseluruhannya undang-undang membaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian pindaan 2017 amat positif. Seperti saya ingat Babi Ipoh Barat pun setuju. Terdapat beberapa perkara yang memerlukan perhatian lanjut. Yang pertama, saya ingin memuji kerajaan yang mengambil langkah-langkah proaktif. Dengan penggubalan itu, mahkamah kini dapat mempertimbangkan sumbangan seseorang suri rumah bagi pembahagian aset perkahwinan. Oleh sebab sumbangan yang diberikan untuk faedah keluarga bukannya selalu oleh dikira secara kewangan. Pindah seksyen ini akan memastikan bahawa hak untuk pembahagian aset perkahwinan adalah seimbang di antara pihak suami dan isteri. Selain itu, Dato' Sri Yang Dipertua, saya ingin merujuk kepada pemindaan kepada Seksyen 95 Akta. Akta ini yang bertujuan untuk melanjutkan tempoh perintah nafkah jika seseorang anak mengikuti pelajaran ataupun latihan lanjut. Saya ingin meminta penjelasan mengenai tempoh waktu pembelajaran yang akan diliputi. Sampai tahap pelajaran manakah tempoh nafkah akan dilanjutkan? Adakah pelanjutan itu akan meliputi pelajaran dalam tahap dengan izin Master PhD juga? Tidak syak lagi bahawa pemindaan seksyen ini adalah untuk dengan izin the best interest of the child or children. Tetapi hal ini perlu penjelasan lanjut. Perkara yang ketiga, saya juga ingin menarik perhatian sekalian terhadap isu penukaran agama kanak-kanak secara unilateral dengan izin. Pengguguran Seksyen 88A yang telah pun dicadangkan dalam versi yang undang-undang tahun 2016 amat mengecewakan banyak pihak. Penambahan Seksyen baru 88A sepatutnya menjadi lonjakan yang positif yang dapat menyelesaikan isu pertukaran agama golongan bawah umur secara unilateral. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk menanya kerajaan, adakah kita akan wujud mekanisme yang tertentu untuk menyelesaikan isu ini supaya pihak mangsa seperti Indira Gandhi yang masih menunggu sekian lama dan masih menunggu akan dapat keadilan daripada sistem perundangan negara kita ini. Perlu diingatkan juga kepada semua kita bahawa komuniti seperti Indira Gandhi mungkin terdapat di kawasan kita juga. Walau bagaimanapun, kita semua setuju bahawa pada keseluruhannya pindaan kali ini adalah amat positif dan oleh itu saya menyokong undang-undang membaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian pindaan 2017. Rasa bangun dah bagi jalan, dah habis dah.